explore innovative ways to deepen Indonesia-Europe business relations and dig deeper into untapped potential. Pada sore hari ini sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia bagian Barat, pesawat Garuda Indonesia yang membawa pulang warga negara Indonesia dari Ukraina telah mendarat di tanah air. Kepada warga negara Indonesia yang baru saja dievakuasi dari Ukraina, saya sampaikan selamat datang di tanah air dan selamat berkumpul dengan keluarga.